karena dari sebenarnya dari waktu SMA, waktu pesantren di Raudhah udah mau punya niat tuh, niat mau jadi penghafal Quran, mau cari markas tahfiz. Dan ketika itu alhamdulillah Irham dapat senam PTN Bu ya, jalur undangan, dan itu Irham tolak. Dan saat itu mama kurang senang, bahkan ketika mau izin sama mama, kan anak mama banyak tuh, tapi nggak ada yang hafiz, aku anak terakhir, aku mau loh jadi penghafal Quran. Dan ketika itu mama kurang setuju Bu ya. Jadi ya nggak di dunia karena nggak bisa ngasih apa-apa, seberapa pun yang kita berikan ke orang tua kan, jadi mau bayar itu kasih mahkota sama juga kebanggaan kepada beliau, kepada mereka berdua. Nah beliau itu pernah ngumpulin kami, baru bilang gini, akhi, antum ini semuanya orang pilihan, antum semuanya bukan orang yang terbagus tapi terpilih. Begitu banyak orang-orang, anak-anak itu yang mau jadi penghafal Quran, tapi 10 orang yang di sini itu antum semua. Kalau misalnya anak percaya sama antum, Allah percaya sama antum, masa